Nama biduan dangdut Nayunda Nabila kembali disebut di persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Salah satu saksi yang juga pegawai protokol dan sekretariat Kementan, Rininta Oktarini mengungkap SYL pernah mengirim bunga dan kue ulang tahun ke penyanyi Nayunda Nabila dengan menggunakan uang kementerian. Coba saksi ingat, saksi kenal dengan namanya Nayunda? Tahu. Tahu. Ya, pernah diminta mengirim bentuk barang, apakah karangan bunga, kue? Iya, pernah. Pernah? Siapa yang meminta mengirim itu? Pak Menteri. Pak Menteri, uangnya dari mana nih? Saya mintakan ke RTP. RTP ini apa? Rumah tangga pimpinan. Oh, rumah tangga pimpinan, bukan pangan ya, tanaman pangan? Bukan. Bukan? Bukan. Nilainya sekitar berapa ini, ngirim kue dan bunga buat Nayunda ini? Saya tidak ingat persis karangan bunga meja dan kue ulang tahun. Di SPJ-kan oleh RTP begitu? Di SPJ-kan atau tidak saya tidak tahu. Oh, tapi saksi mintanya ke RTP? Iya. Waktu itu mintanya Pak SYL ngirim kue dan bunga ke Nayunda ini dalam rangka apa? Kok bisa mengirim ke person begitu? Seingat saya ulang tahun. Ulang tahun, ulang tahunnya siapa? Nayunda. Oh, Nayunda ulang tahun, baik. Salah satu saksi yang dihadirkan di sidang SYL adalah penjaga rumah dinas SYL di Makassar, Ali Andri. Ali Andri mengaku pernah diminta anak SYL Redindo untuk meminta pembayaran aksesoris mobil. Apakah saudara pernah enggak diperintah oleh Dindo untuk meminta pembayaran aksesoris mobil? Aksesoris mobil. Pernah yang mulia. Pernah ya? Iya yang mulia. Iya, aksesoris mobil. Betul yang mulia. Mobil apa? Mobil Triton. Mercy. Triton yang mulia. Iya, Mercedes. Bukan yang mulia. Oh, Triton. Mitsubishi. Oke, maaf. Itu berapa? Masih ingat saudara? Kalau 111. 111 juta? Betul yang mulia. Iya, kan itu kan sudah ada. Itu siapa yang menyuruh saudara? Pak Dindo yang mulia. Pak Dindo yang menyuruh saudara, iya, untuk meminta ke? Untuk koordinasi ke Pak Sukim. Pak Sukim, Pak Sukim ya? Betul yang mulia. Saudara meminta ke Pak Sukim itu sudah dengan apa? Kuitansi, sudah dibayarkan atau belum? Atau sudah dibayarkan duluan, kemudian dirembes? Belum yang mulia. Belum ya? Iya. Baik, setelah saudara minta ke Pak Sukim itu melalui telepon? Iya yang mulia. Ya? Kemudian dikirim, ditransfer uangnya? Iya yang mulia. Ditransfer. Pakai rekening siapa? Rekening saya yang mulia. Rekening saudara.